Alphard warna putih dengan nopol Bandung 1612 Medan Willys Victor yang dikendarai oleh saudara Ferdian tertabrak oleh kendaraan yang arah belakang. Kemudian Alphard tersebut terpental dan menabrak lagi kendaraan berat yang ada di depannya. Kedua kendaraan tersebut melarikan diri, tidak diketahui identitasnya, dan untuk kendaraan Alphard tersebut mengalami luka berat untuk satu orang penumpang atas nama Muhammad Rais.